preman paling menakutkan ini insap dan jadi perwira Kopassus. Segala sesuatu yang baik selalu datang di saat terbaiknya. Persis waktunya tidak datang lebih cepat maupun lebih lambat. Seperti jodoh, pekerjaan, rejeki, pertolongan, dan sebagainya. Itulah kenapa rasa sabar itu harus disertai dengan keyakinan. Tulis Nopelis Kondang Tererie. Kalimat bijak di atas sangat cocok dengan perjalanan hidup Letkol Untung Pranoto, perwira Kopassus yang malang melintang di dunia lembah hitam. Sebelum menjadi perwira di Kop Baret Merah ini, Untung ada seorang preman yang paling disegani di Semarang, Jawa Tengah. Disarikan dari Kopassus untuk Indonesia, Untung bosan dengan kehidupan di terminal sebagai preman. Saat itu, dia mendapat kabar adanya perekrutan anggota TNI. Dia pun mencoba mendaftar. Kala itu, Untung datang dengan memakai kaos singlet dan rambut gondrong, gaya preman terminal saat mendaftar masuk TNI. Kedatangan itu langsung ditolak oleh petugas pendaftaran, namun Untung tidak putus asa. Dia mendaftar kembali dengan memotong rambut serta berpakaian rapi. Tidak lupa dia meminta doa restu kepada ibunya. Berbekal 2 lembar ijazah SD dan SMP, Untung memberanikan diri, "Kalau saya tidak menjadi tentara, saya akan menjadi bajingan," kata Untung dalam hati saat hendak mendaftar. Setelah menjalani seleksi yang cukup panjang, Untung Pranoto diterima dan mengikuti pendidikan tamtama TNI Angkatan Darat. Dia pun akhirnya lulus dan menyandang pangkat prajurit 2, Prada. Seiring berjalannya waktu, Untung lulus menjadi anggota Baret Merah Kopassus. Karir Untung di pasukan komando sangat moncer. Ia bahkan sudah 17 kali naik pangkat. Prestasi tersebut sangat terjadi. Saat ditanya apa modalnya, ia hanya selalu menjawab, "Tuhan sudah berbaik hati." Sebagai perwira TNI, Untung bertugas mengurus tata tertib. Tugasnya menegur, mengajari, dan menyentil tentara yang tidak disiplin. Serta selalu berusaha memberikan nasihat kepada para juniornya untuk bersikap loyal kepada siapapun yang memimpin. Letkol Untung Pranoto adalah sosok tentara yang membawa loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaannya di TNI Angkatan Darat. Saat kisah Letkol Untung dibagikan, dia masih berpangkat Letnan Kolonel dengan jabatan Pabandia Tatip Maku Kopassus.